Halo semuanya, bertemu lagi di channel Kangkarta Official, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar wisata, mulai dari wisata sejarah sampai wisata terpopuler. Jangan lupa juga tekan subscribe, like, dan komennya. Follow juga akun TikTok, Facebook, dan Instagram Kangkarta Official. Akan sih belum puas ya jalan-jalan di daerah peak ini. Makanya Akang mau ngajak kalian untuk ngubek-ngubek di San Antonio. Sebelum ke San Antonio, jangan lupa beli dulu minum atau sekedar cemilan agar kalian capek tinggal minum dan makan aja. Nih buat kalian yang udah dari Cop at Batavia, bisa lurus aja ikutin jalan, nanti ketemu deh sama San Antonio. Nah, San Antonio juga rencananya mau diubah dan direnovasi menjadi Batavia sih. Itu di depan kita ada penginapan. Kalau kalian pengen nginap, tinggal cek aja dan tanya-tanya harganya berapa. Nah, kita udah memasuki San Antonio. Di pinggir sebelah kiri itu udah banyak banget buka kafe dan restoran. Pilih aja ya restoran sama kafe yang mana sesuai selera kalian. Selain menikmati makanan di kafe atau di restoran, kamu juga bisa menaiki sepeda atau motor listrik atau beca di sini bebas. Karena di sini adalah treknya. Kalau pagi di sini biasanya pakai jogging, kalau malam di sini biasanya pakai jalan-jalan aja. Sebagian juga ada sih jogging cuma 1-2 doang. Nah, di sini adalah pinggir tepi laut di mana di depan sana pemandangannya bagus, pemandangan lampu-lampu kayak gitu. Nah, ini masih area yang sama, kita lagi muter-muter aja ya karena kita lagi menikmati suasana yang ada di San Antonio, ramai dan penuh para pengunjung yang lagi asik menikmati suasana di sini. Selain naik sepeda sama Patrick, di sini juga kalian bisa naik mobil-mobilan tuh kayak bapak-bapak itu. Karena anak kecilnya nggak bisa mengemudi, ya jadi bapak-bapaknya yang naik. Nah, kita lagi maju, ya pengen tahu nih sejauh memandang itu adalah kafe dan restoran. Ini ramai banget ya, lampunya juga super duper terang. Tapi kalau dekat tepi lautnya itu lampunya gak ada, jadi harap hati-hati, jangan sampai dekat-dekat ke tepi lautnya, takutnya kalian jatuh kena batu dan cedera parah. Gimana nih, udah ada gambaran dari wisata San Antonio? Udah mau pengen kesini? Kesini aja ya, soalnya masuk ke sini juga gratis kok, nggak bayar. Kalau akangnya ke sini itu lebih suka pagi-pagi karena view dari San Antonio ini bagus banget. Tepi laut dan pepohonan bakau yang menghiasi area ini. Kalau malam sih cuman gelap gulita gini di tepi lautnya. Terang juga itu cuman ada di sederetan kafe-kafe sama restoran. Nah, inilah perbedaannya siang, pagi, dan malam. Salah dong ya, pagi, siang, malam. Pagi itu lebih fresh dan pemandangannya lebih keren, lebih view-nya lebih dapat. Kalau malam itu cuman kebanyakan orang-orang cuma santai doang di kafe-kafe dan di restoran. Untuk view pemandangannya
kurang sih, biasa aja. Hanya cuma banyak aja orang dan pengunjungnya aja kalau malam. Mungkin mereka udah habis ke Pantai Pasir Putih dan lanjutinlah ke sini. Ada juga pada lihat di tepi laut, tapi itu jangan ditiru ya, itu sangat berbahaya. Oke, inilah akhir dari video kita. Cuma lihat-lihat ya suasana di San Antonio. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you next video. Bye.